All Indonesian Vida. Yup. 16 tahun lalu, Sony Dwi Kunchoro dan Simon Santoso membangkitkan sektor tunggal putra. Bicara soal penonton Istora, tidak pernah tidak berisik. Pemain mana yang tidak betah dengan atmosfer Istora yang paling beda dengan arena lainnya? Bahkan penonton Istora yang selalu dikangenin oleh pemain. Apalagi kalau bukan teriakan Ea. Wah, pada senang semua, diserakin. Bukan hanya di lapangan, di luar pun, sabah. Fans bulu tangkis Indonesia, juara bingit bikin para atlet tersenyum dijadikan layaknya artis. Pesona pemain ganda putra Tiongkok, Wang Chan, sepertinya menyihir penonton Istora. Tampak malu-malu, tapi senangnya gak bisa ditutupi. Bayangin deh, semifinal yang bermain Leo Daniel versus Hoki Kobayashi, di saat interval malah nama Wang Chang yang disebut. Lucu banget ya si pemain yang demen senyum ini. Abis itu, partnernya juga gak mau kalah dong. Gokil emang dua kita ini ya. Rivalnya anak ganda putra tuh guys. Tapi jadi lucu ya digituin. Salting dong jadinya. Nera ada aja yang ngakak. Niat hati pengen balikin bola. Hendra Setiawan malah salah langkah. Nah lo, bapak-bapak ini makin tua makin romantis ya. Eits, bukan-bukan. Kayaknya nih ya, ini lebih romantis deh. Si Rian ngapain, Beb? Ululuh. Cuman, Mimin dibuat salfok saat Markus tepukin pundak Kevin. Bilangnya, sorry, abis itu dibalas nggak apa-apa. Duh, segitu aja udah cukup cocuit lah ya. Dari yang ubu-ubu, ada nih yang tingkat debabies yang kedapatan pukul angin di lapangan. Alah, ada-ada aja dede ini. Kita tinggalin yang ganda-ganda. Kalau Istora Boys biasanya jatuh kepada Anders Antonsen dari Denmark, kali ini beneran deh buat si Chico aja.